Ya saudara, kita langsung masuk ke informasi pertama hari ini. Total 454 warga Siau, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro mengungsi akibat erupsi Gunung Karangetang. Pemkab Sitaro menyiapkan 8 titik pengungsian bagi warga untuk mengantisipasi terjadinya letusan susulan Gunung Karangetang. Salah satu titik pengungsian yang disediakan berada pada Gedung Museum Ulu Siau. Di sini, Pemkab Sitaro mendirikan posko kesehatan bagi para pengungsi yang sebagian besar merupakan lansia dan anak-anak. Mereka adalah warga dari dua kelurahan yang berada di zona merah, yakni Kelurahan Bebali dan juga Kelurahan Tatahadeng.